Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Tuharin T217. Oke, kali ini saya akan share cara melepas selang bensin motor Yamaha Piston. Jadi sebenarnya video ini sudah saya upload, cuma beda judul saja ya Mas Bro. Jadi kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya yang berjudul apa ya? Oh iya, tutorial oven filter nih. Saya kasih gambarnya di sini. Nah, di situ sebenarnya saya udah kasih penjelasannya cara bagaimana caranya melepas selang bensin. Jadi kemarin-kemarin tuh ada yang nanya, banyak yang nanya sih Mas Bro. Tolong dong Bang bikin tutorial cara melepas selang bensin Yamaha Piston. Soalnya susah banget ya Bang melepasnya. Nah, kemarin kan banyak yang nanya gitu. Sebenarnya itu video udah saya satuin dengan yang berjudul tutorial oval filter. Mungkin di situ nggak begitu jelas ya Mas Bro. Jadi mungkin anggapannya itu cuma tutorial pasang filter doang gitu. Jadinya kebanyakan nggak tahu. Jadi di video ini khusus untuk cara melepas selang bensin saya pisahkan dari video sebelumnya. Jadi saya pisahkan, udah sih saya pisahkan aja yang bagian-bagian yang menurut saya itu cara melepas selang bensinnya, biar Mas Bro lebih jelas lagi, biar lebih paham lagi. Mas Bro silahkan tonton video berikut ini. Ciao. Setelah keempat baut tangki sudah dilepas, kita lepas soket pompa bensin dan selang bensin. Kita lepas dulu soketnya. Nih, soketnya kita lepas. Ini dia. Nah, di sini Mas Bro kemarin-kemarin kan ada banyak yang menanyakan bagaimana cara melepas selang pompa bensin tangkinya. Caranya Mas Bro, di sini kan ada pengunci yang warna oranye atau merah ya Mas Bro. Oranye kayaknya. Nah, ini kan posisinya kan kayak gini. Posisinya seperti ini. Mas Bro tekan ke bawah. Yang warna oranye ini tekan ke bawah penguncinya. Oke, seperti ini. Tekan ke bawah. Posisinya seperti itu. Setelah posisinya ditekan ke bawah, otomatis kan kebuka penguncinya. Ini kan di sini ada switchnya, switch penguncinya yang warna hitam, atas, di bawah sama atas. Sini kita tekan aja Mas Bro, tekan sambil sambil kita tarik. Tekan, nih, satu, dua, tekan, tekan sambil kita tarik. Tekan yang kuat sampai kebuka. Nah, kita tarik aja langsung. Nah, buka kan. Nah, ini dia. Nah, jadi seperti ini Mas Bro. Kalau ketutup kan seperti ini. Nah, ini kan kekunci. Nah, ini berarti udah kekunci. Kalau kita tekan ke atas, kalau kita tekan ke atas, nah, otomatis terbuka penguncinya tuh. Lihat. Soalnya kemarin banyak yang nanyain bagaimana cara ngelepas ini. Oke, gitu. Setelah ini terbuka, terbuka atau tekan ke atas, nah Mas Bro tekan ini, switch ini, switch yang hitam ini, satu, atas dan bawah, yang sini, yang sini. Pokoknya gini, tekan, tekan aja Mas Bro yang kuat. Nah, tekan yang kuat, lalu tarik, tes. Oke Mas Bro, ngerti? Semoga aja ngerti ya Mas Bro. Oke Mas Bro, terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Mas Bro semua. Dan kalau Mas Bro ingin bertanya seputar video ini, silahkan komen di bawah. Pokoknya apapun silahkan komen di bawah. Yang penting komennya positif ya Mas Bro. Yang penting komennya bersangkutan dengan otomotif, pasti saya jawab. Dan jika Mas Bro kesulitan apapun, komen aja di bawah, pokoknya nanti saya balas. Kalau saya bisa balas, saya balas Mas Bro. Dan semoga yang tadinya nggak bisa melepas selang bensin Yamaha Piston, setelah menonton video ini Mas Bro bisa melepas selang bensinnya. Dan untuk melepas selang bensinnya itu
harus lebih hati-hati ya Mas Bro, dan harus perhatikan video yang tadi saya tunjukkan. Kalau Mas Bro menyukai video ini, silakan like dan jangan lupa subscribe supaya saya bisa lebih giat lagi, biar lebih semangat lagi untuk bikin videonya, dan Mas Bro juga biar bisa dapat notifikasi atau pemberitahuan tentang video yang saya akan upload. Oke. Sampai di sini dulu ya Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.